akan meningkat dan menjadi polusi di laut. Tak hanya itu, sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pencinta elektronika dimanapun sampean anda berada. Salam jumpa lagi bersama Dirga Elektro Channel, channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis, menservis elektronika dan lain-lain. Langsung dulur, di depanku ini ada dua aktif speaker yang unik ya lur ya. Modelnya seperti apa ya, kolom gitu ya lur ya. Keren ini lur, mereknya apa ya, kita lihat tuh. Nah ini modelnya kayak gini lur. Oh iya, Sanek ya lur. Merek Sanek. Jadi ini sudah ditangani orang ataupun dipasangi ini ya lur. Mode Bluetooth. Terus katanya kurang mantap suaranya kata pemiliknya lur ya. Jadi dia mau dibikin lebih mantap lagi lur ya. Ini kita mau lihat nanti jeroannya lur. Dia sudah belikan ini lur apa ya? Si pemiliknya sudah belikan ini ya lur ya. Jadi kita nanti pasangkan, sama kalau ada kekurangan ya kita lengkapi ya lur ya. Nah, nanti kita cek juga untuk penyesuaian suplainya ya lur. Ini ya lur ya, DMS075 driver OCL ya lur, 150 watt sampai 400 watt OCL stereo power amplifier. Kita coba lur nanti untuk lihat jeroannya dulu apakah bisa disesuaikan, bisa dipasang dengan power ini. Saya belum tahu ini powernya jenis apa ya lur ya. Ini yang pasif, ini yang aktif. Kita naikkan ke atas dulu ya lur, ke atas meja. Kita bongkar yang aktif ini. Lanjut. Nah ini dulu lur, sudah di atas meja, sudah tengkurap. Kita lihat dulu tipenya ya lur untuk pembongkaran. Nah ini ada speknya tuh dulu lur, bisa diperhatikan ya lur ya. Model MW88A profesional. Wah, terus banyak nih lur ya spek-speknya ya lur ya. Kita bongkar bautnya. Waduh, ini bautnya baut bintang ya lur ya. Tuh, bintang ya lur. Kita cari-cari dulu lur. Sebentar, kita cari-cari dulu. Ah, ini dia. Oke. Ini ya lur. Baut bintang ya lur. Iya, oke, kita angkat. Aduh, kayak gini lur. Nah. Oke, kayak gini. Kita ganjel dulu lur ya. Biar enggak aduh. Ini ketarik lur. Ini kita copot aja lur. Waduh, berantakan dah. Oke lur, ini dilihat lur ya. Powernya 4 biji. Sepertinya TDA 2030 ya lur ya. Ya, dan ini trafonya 3 atau 4 ampere ya lur, kira-kira ya lur. Tapi saya belum tahu nih lur voltasenya lur. Simpel banget gini ya lur, dan ini tone kontrolnya di sini ya lur ya. Speakernya sepertinya berapa ya? Kira-kiranya ini berapa ya, 5 in atau 6 in ya? 5 in kali ya lur ya. Ada tweeternya. Oke, ini kita cek dulu ya lur ya untuk setrum. Ini sepertinya setrum OCL ya lur, setrum simetris ya lur ya. Main plus ground ya lur ya. Oke, saya siapin dulu untuk tripod ya lur, biar mudah dan gampang untuk eksekusinya. Lanjut. Iya dulurku, nih sudah dicopot nih block powernya ya lur ya. Ya lumayan awut-awutan juga ya lur. Tuh, jalurnya sudah jumper-jumper kayak gini ya lur ya. Jadi meragukan ya lur tuh, jumper-jumper kayak gini. Ini sepertinya sistem BTL ya lur ya. Dan ini sepertinya ini jalur tegangan untuk tune control ya lur. Nah ini lur. Jadi kita pakai setrum tegangan tune controlnya, masih tetap pakai yang standar dia aja ya lur ya. Ini kita mau tes lur. Ini udah saya pasangkan di sini lur ya, biar gampang. Tegangan trafonya berapa lur ya? Kita culekkan lur. Ini AC volt ya lur. Nah,
Itu lur 14,9 ya lur. Sekitar 3 atau 4 ampere ya lur. Insya Allah cukup ya lur untuk ngangkat tripper ini tadi ya lur, OCL yang 150 watt ini ya lur. Karena beban speakernya juga sekitar 5 in ya lur. Nah ini ya lur ya. Ini insya Allah cukup ya lur. Jadi nanti kita pasangkan, terus sepertinya kita buat regulator dulu ya lur. Elko dioda ya lur ya, di luar mungkin ini nanti kita nggak pakai, kita bikin dioda elko regulator di luar ya lur ya, terpisah. Coba untuk lokasi ya lur ya, jadi kita ini kayaknya penambahan apa ya pendinginnya ya lur, seperti pendinginnya enggak, ini apa dibeli apa enggak ya lur, transistor. Oh ya lur, oke. Nah di sini tripernya, di sini finalnya ya lur. Pakai berapa ini lur, enggak kelihatan nih lur. Nah itu tuh saya zoom 2955 lur, tapi produk Astelo ya lur ya. Ya insya Allah kuat lah lur. Untuk trafo dengan 15 volt ya lur ya. AC volt ya lur, 15 volt. Oke lur ya. Carikan pendinginnya. Kita rakitkan ininya, dripper sama transistor finalnya ya lur ya. Terus tata letak. Dilanjut terus sampai tuntas. Iya dulurku. Jadi saya cari-cari heatsink dulur, dapat di belakang nih bekas apa ya? Power sunken ya lur ya. 400 watt ya lur. Dan passing lur, dudukan ininya lur. Ini baut bawahnya ya lur. Jadi bisa ngikat ya lur ya. Mantap ya lur. Nah, terus untuk nih di sini ada kodenya ya lur. Ini untuk pemula-pemula ya lur, yang senior-senior silakan mantau sambil ngopi. Ini ada kode A dan ini kode untuk tipe PNP ya lur. Untuk TIP 2955 dan ini 3055 untuk tipe C-nya ya lur. Oke, sama ini C untuk 3055 dan A untuk 2955. Begitu ya lur ya. A ya lur. Oke, nah terus ini saya pakai klem begini aja lur, pakai mikanya, mika isolator sama klem ini lur ya, untuk transistor. Kita mau cek lur apakah sudah aman ini pemasangan transistor, ada korslet ke body atau enggak ya lur ya. Kita pakai bit lur. Begini ya lur ya. Jadi kalau misalnya dari body heatsink sama kaki-kaki transistor ini enggak ada shot, sudah aman ya lur. Nah kayak gitu ya lur, aman oke lur, semuanya ya lur. Nah kalau sini kan ketemu ya lur ini ya, semua aman ya lur ya, ini pun kayak gitu ya lur ya. Oke, tinggal kita solder transistornya. Ini belum disolder lur, tuh masih utuh belum disolder, kita solder. Terus nanti pemasangan strum ya, ini min plus ground, terus sama ground speaker input ya lur, input kiri kanan sama ya udah, sama kita buat regulator ya lur. Mungkin pakai elko 4700 sama elko sama dioda ya lur, kita cari dioda sisir aja ya lur. Gitu ya lur ya. Nah dilanjut terus sampai hasil akhirnya ya lur ya. Nah ini untuk inputnya yang ini ya lur ya, jalur input tengah ground, kiri kanan LR ya lur. Terus sama, nah ini tegangannya lur ya, groundnya tengah, ini min atau plus nanti kita lihat lagi ya lur, jangan sampai kebalik ini ya lur. Jadi nggak pakai resistor, ini langsung ya lur dari regulator, bisa kita jumper di sini juga ya lur. Oke begitu, lanjut sampai itu. Baik dulurku, jadi seperti ini ya lur. Nah ini kita pakai dua elko 4725 volt, tegangannya 14,9 VAC ya lur, AC nya ya lur dari trafo ya lur. Nah ini saya cabutin dioda sisir dari TV lur. Ini yang kuning-kuning ini AC ya lur. Nah yang pinggir ini minnya, sebelah sini ini plusnya lur. Ini CT ya lur. Nah ini min plus digabung ya, dapatkan biru yang ground ya lur. Ini kuning groundnya lur, plus yang hitam min, yang merah plus ya lur ya. Ini masuk ke, nah sini lur power ampli.
Nah ini ground, gabungan ini ground speaker ya Lut, satu ground speaker sama satu ground speaker sini Lut, yang ini Lut ya Lut. Nah terus kalau input juga saya solder langsung ya Lut ya, input di bawah sini ya Lut ya. Nih, input kiri kanan. Terus untuk, nah ini tegangan tune control ya Lut. Nah ini soket saya pasangin ya Lut, biar bisa dicopot sambung ya Lut, bisa bongkar pasang. Nah ini untuk coklat minus merah di sini dapat coklat ground ya Lur. Nah ini yang oranye dapat merah sini plusnya ya Lur. Jadi langsung Lur, nggak ada resistor penahan dari regulator. Jadi saya jumper di sini Lur, di bawah ya Lur nih, min dan plus ground di sini ya Lur. Jalur ini ya Lur, setrum nih. Untuk on kontrolnya ya Lur. Oke begitu aja Lur. Sekarang ini tinggal ngerapihin, tinggal mungkin kita ikat di sini ya Lur ya. Pakai kabel tis, terus kita tutup, kita tes. Disimak terus. Akan sakit, akan meningkat dan menjadi polusi di laut. Tak hanya itu, sebagai mantap.